effortnya besar sekali ya. Sungguh-sungguh sekali ya, Bu, Anda. Naluri mamanya. Kalau saya lagi di sini banyak mendekat ya. Iya. Kalau saya di bawah menjauh semua. Pura-pura nggak kenal lagi. Bercanda guys. Tapi bercanda, itu kenyataan guys. Wah, nyataan kata Bu Yanti. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum, kia hale. Nah, ini Mama Dika lagi di kebun peach. Boleh yang di sini boleh ke shoot gitu, Bu. Kita lagi metik. Ini kita lagi di kebun peach nih. Ini loh yang namanya kebun peach, tahu kan, guys? Mama ini lagi naik, coba di video. Oh oke, okay. Kita lihat ya. Ini live ya, langsung. Wow. Ini ya, Bunda Henny lagi manjat. Ya. Ini kita harus niat ya guys. Ih, bagus banget, Bu. Bu, maulah, Bu. Bagus-bagus, Bu. Ini. Yes. Kecil, Mbak. Tuh. Ini kita niat banget ya, guys. Mbak, ini Mbak, tolong. Kita harus niat kayak gini supaya dapat peach yang terbaik. Usaha tidak mengkhianati hasil. Betul, Bu. Kita dapat ya, rada-rada enggak busuk. Bu, ini kita berteman. Iya, benar. Langsung ya, Bu ya. Nih, ini Bu Yanti. Bu, aku mau kita berteman kan, Bu? Jangan gitu, kayak Dora. Jangan zolimi, Bu. Dia ada tergantung request. Kalau Bu Ita dia nggak mau yang merah-merah banget. Dia mau yang agak-agak mengkal. Nah, request by request. Lihatlah. Cepet ya. Terlalu cepet busuk, say. Bu, buat thumbnail, Bu. Cheese gitu, Bu. Buat thumbnail, cheese. Masa mama buat thumbnail ranjang? Buat thumbnail YouTube. Jangan. Langsung. Enggak, Bu. Entar tenang aja, nanti saya edit. Kayaknya ibu-ibu ada yang sisa, nanti saya ambil. Ambil aja, Bu Yanti. Kalau sisa maksudnya enggak boleh lebih dari 1 kilo. Oh, iya kan? Cuma 22 apa ya? 20 banyak. Oh, jadi kita cuma boleh 1 kilo aja, guys, ya. Nah, jadi aku puas-puasin makan. Aku juga tadi udah makan. Tadi aku di pohon situ enak banget. Mbak Ita tunjukin foto tadi, Mbak. Keren deh, buat konten doang. Ya apa? Foto seakan-akan kita. Konten. Foto seakan-akan apa, Bu? Seakan-akan manjat. Seakan-akan manjat. Kan ini beneran manjat, Bu. Mbak Ika terharu gak sih? Besar. Enak, Bu, ya? Oh iya, besar. Iya, aku mau. Aku dapetnya ele-ele amat ya. Kayak kita tuh harus... Aku dapetnya kecil-kecil. Merenung, tahunya dia sendirian gitu ya, Bu ya. Kasihan, dia merenung dong. Jadi harus bahasanya. Mama Dika kan tinggi, tuh di sini banyak. Bu, setinggi-tinggi saya enggak 2 meter juga sih. Ini tinggi sekali. Oh, ini aku bisa. Ini bisa. Iya, iya. Ini iya. Ini, Bu, sebelahnya. Ini kanan, iya. Besar enggak tuh? Ya, begitu. Itu juga. 2000 years later. Oke, gimana Bu? Aduh, mantap ya. Tuh banyak tuh. Ini kita effortnya besar sekali ya. Sungguh-sungguh sekali ya, Bu, Anda. Naluri mamanya. Kalau saya lagi di sini banyak mendekat ya. Iya. Kalau saya di bawah menjauh semua. Pura-pura nggak kenal bercanda, lagi. Bercanda guys. Bercanda guys. Tapi bercanda, itu guys. Wah, nyataan kata Bu Yanti. Guys, gua kagak bisa turun. Tuh kan? Kalau lagi pegang kamera. Oh, iya, langsung ini teman. Asal masuk, Bu. In frame. Oke, asal, ya. Astagfirullah. Ini dimakan langsung enggak apa-apa ya? Tuh ya. Bu, kasih tahu. Iya. Apa? Gimana, Umi? Jangan lah, kalian tahu apa lagi Bu bahannya nih, Bu. Ini peach organik. Terus? Peach itu ada di musim apa? Oh, iya, gitu. Iya. Biasa ada di musim ini. Vitamin apa sih? Vitamin. Kalau kita bikin konten. Ya, mungkin, ya ini tuh adalah peach, pohon peach organik ya guys ya. Nah, peach itu ada di musim apa ya? Cari sendiri di Wikipedia. Gitu dong.
Pas banget ini. Enggak, berarti ini itu di musim peralihan dari musim dingin ke musim panas. Oh ya. Iya, jadi ketika udah musim panas dia nggak bisa lagi. Betul guys. Jadi peach itu ada di musim semi, mau ke panas. Kayak kita gitu loh. Sekarang udah mau apa? Ini hari terakhir. Ini hari terakhir kita kebetulan kesini guys. Kematangan gitu. Iya, gitu ya. Rasa buah peach itu mirip-mirip apa ya? Kayak kamu deh, manis. Cobain aja cimori rasa peach. Selesai. Ini enggak solutif ya. Teman-temannya enggak solutif. Ini informasinya sangat tidak informatif. Akurat ya. Informasinya sangat ini. Cobain aja cimori rasa peach. Pokoknya peach itu rasanya kayak manis, asam, asin. Ada asinnya pokoknya. Enggak. Kayak buah lah pokoknya ya. Kayak buah. Kacau banget ya. Rasanya. Kayak apa ya? Enggak, sangat mendidik. Kayak karet. Pokoknya enak. Terus teksturnya itu, jadi ya kulitnya tuh agak berbulu gitu loh. Coba lihat, coba lihat. Gitu dong. Aduh, oh, ini sensor ya, guys. Ini enggak, ini dof. Dof. Oh, teksturnya dof. Tuh ya. Mau dibuka? Jadi kalau gigi tuh kayak ada terasa bulu-bulu halus. Salah. Informasi Bu Pi tentang Pi. Manisnya semanis kamu tapi katanya ada bulu-bulu halus. Iya, itu udah. Langsung. Enggak, guys, tapi itu benar, guys. Seusia kayaknya udah mulai ada kerutan-kerutan. Oh, itu. Ya Allah. Kenapa nih kita dulu? Tadi kita. Kangkingan berburu. Ya pokoknya gitu ya, guys. Ya Allah, ini enggak informatif sekali. Ya, busuk, guys. Saya itu berusaha menjelaskan tentang peach. Tapi apalah daya. Tapi apalah daya ya, pokoknya begitu ya. Pokoknya enak. Kalian harus coba. Terus kalau yang muda, peach muda itu kita bisa buat rujak. Suamiku suka, Papa Adi. Suka buat dia rujak. Kalau yang muda, yang masih keras, yang masih asem. Jadi kayak mangga gitu kali ya. Tuh. Nih, ini kebunnya tuh besar banget. Tuh sampai sana-sana, guys. Tuh, ini masih banyak di sana. Luas banget, kan? Nah, daerah sini tuh yang mudah dijangkau ya, lihat nih. Ini tuh mudah banget dijangkau kan tuh. Lagi informasi Mama Dika. Nah, ini tuh. Kan ini pohonnya pendek, guys. Kali jadi kita perlu orang-orang seperti kita untuk diwawancara mungkin. Iya, Bu. Ini kita sedang berusaha memberi informasi tentang buah peach ya, Bu. Ini kenapa jilbab saya melihat-lihat sih, ah. Nah, ini adalah Bunda Korla. Hihi. Dapat sekeranjang, udah. Bunda Korla Syar'i. Cabang Islam. Udah gitu ada cabang pula, Masya Allah. Nah ini ya, pokoknya buah peach itu enak ya, guys ya. Enak, guys, bulu-bulunya halus. Merusak ya. Ibu Herianto yang ada sebut. Kenapa ke bulu-bulu kembali? Saya tuh mau buat video nak, no edit. Saya tuh mau buat video no edit ya, biar karena saya malas ngedit, tapi harus di-cut banyak banget gara-gara ibu-ibu ngomongin tidak senonoh bulu halus. Ya Allah, padahal emang bener ya kan, Bu, peach itu kulitnya ada bulu-bulu halusnya. Aku nggak bercanda, sumpah beneran serius. Bisa dimakan kulitnya? Bisa. Bisa banget. Enak kok teksturnya tuh, aduh. Enggak, berarti bukan kayak mangga ya. Kalau mangga kan kulitnya nggak bisa dimakan. Ya pokoknya gitulah ya tentang buah peach. Ini punya siapa ini? Punya ibu-ibu. Tuh.
Ini banyak banget guys. Jadi itu ya informasi yang aku bisa sampaikan tentang buah peach. Ini jilbab gue kenapa? Oke guys, sekarang kita udah selesai. Kita akan apa ini Umi sekarang? Sekarang kita mau masukin peach kita ke dalam box. Gak apa-apa. Jadi kita mau bawa pulang ini semuanya. Langsung di packing, habis ini di packing. Bayar dulu ya, jangan lupa. Jangan lupa dibayar tapi. Oh iya, bayarnya berapa Bu? SMP 1.500. Ibu-ibu kalau mau metik buah peach 1.500 ya. 75.000 enggak? 75.000 ya. Kita 75.000 ya. Murah kan? Kita metik ini yang organik enak banget. Kualitas impor. Bisa pulang, bisa bawa pulang peachnya juga. Oke. Kita lihat nanti kita packingnya gimana, oke? Okay? Nah, aduh, capek guys. Nah ini kita ditimbang dulu ya guys. Ini kita di packing guys. Hitung terus karena biasanya mungkin orang sini ngambilnya lebih muncul. Allah masih banyak kosong. Oke, kita packing nih. Ya, kenapa ngomong? Dibudian bagi peach. Iya. Budian aku enggak mau. Dia mending bawa sini daripada sini. Aku metik lagi nih. Iya, balik lagi sana. Aku kurang juga. Kita pakai metik lagi mau. Oh, gitu ya cara naruhnya ya. Kalau bisa masuknya. Iya. Gitu enggak? Kemudian mau bagi peach enggak? Karena dia box-nya kan ini. Mau dikurangin enggak peach-nya? Iya, makanya nanti mau aku bikin. Aku mau. Mau ya, Bu. Sini aja, Mbak. Mbak Dika dikit banget. Iya, saya emang gak niat. Cacu ekor kartun. Baptistus ekor. Sangat sayangkan ya. Ini punya aku. Iya, bisa sih. Nah, mana lagi? Kita packing. Ini jadi siapa air? Nih, ini udah jadi jus, guys. Enak. Ini beli berapa ya? 100. 100 rupiah saja. 5.000 lah. 5.000 rupiah. Enak. Enak banget. Biar jadi ini terkenal. Oke, kita sudah bawa pulang ini nih peach-nya, peach organik. Apalagi ya? Ulang. Enggak apa-apa, ntar tinggal di kan vlog selanjutnya. Jus peach. Jus peach ya. Ulang. 1 2 3. 1 2 3. Nantikan jus selanjutnya. Jus peach. Ih, tadi Tahira tuh ngomong jus peach. Mama Dika bikin jus peach-nya katanya. Ya, belum di unboxing. Gak denger. Jadi gue disuruh bikin jus. Jangan-jangan. Gue memberikan dokter. Yaudah, edit aja gitu kan. Oke, alhamdulillah. Kita udah bawa pulang nih peach-nya buat keluarga di rumah. Yeay. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and YouTube share. Papa Adi Family. Oke, bye. Bye. Tutup mic.